Melalui mobil masker keliling Polresta Malang Kota ini, personil kepolisian terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari. Di dalam mobil juga disediakan ribuan masker untuk dibagikan pada masyarakat yang tidak memakai masker. Kali ini mobil masker berhenti di Jalan Tugu Kota Malang. Petugas kepolisian memberhentikan setiap pengendara yang kedapatan tidak memakai masker. Selain itu, pejalan kaki yang tidak memakai masker juga diberhentikan untuk dipakaikan masker. Kapolsekta Klojen AKP Domingo Simenes menyebut masyarakat harus terus diingatkan untuk tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker. Meski dari hasil razia, mayoritas kesadaran masyarakat memakai masker sudah baik. Di Polres ini ada mobile masker, yaitu ada mobilnya. Jadi itu setiap hari mobile keliling Kota Malang ini untuk membagikan masker kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dari ratusan yang lewat, mungkin diantaranya baru 1-2 gitu. Jadi kepatuhan masyarakat sebenarnya tinggi. Cuma tetap kita ingatkan. Mobil masker ini setiap harinya terus keliling Kota Malang. Utamanya untuk berhenti di pusat keramaian seperti pasar maupun fasilitas publik. Diharap sosialisasi prokes yang gencar dilakukan bisa menekan persebaran COVID dan membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.